Halo YouTube lovers, selamat datang di channel Start News TV. Ayu Ting Ting menikah saat Bilqis kelas 3 SD. Tak disangka, calon suaminya selebriti jangkung. Dilansir dari tribunsumsel.com, Ayu Ting Ting di Terawang bakal nikah sekitar 4 tahun lagi. Ya, seorang anak indigo bernama Depina menerawang bahwa Ayu Ting Ting akan menikah saat Bilqis nanti duduk di kelas 3 SD. Di hadapan Robi Purba, anak indigo tersebut bahkan menyebutkan ciri-ciri pria yang bakal meminang Ayu Ting Ting. Hal ini disampaikan Depina atau Epin ketika tampil bersama Robi di segmen Ba'da Maghrib yang tayang di kanal YouTube Robi Purba. Dalam video yang tayang pada 22 Agustus 2019 lalu, Epin mengatakan bahwa Ayu ternyata sudah lelah dengan kesendiriannya selama ini. "Kak Ayu capek dengan kesendiriannya, kasihan dia," kata Epin sebagaimana Krit.id kutip dari unggahan kanal YouTube Robi Purba. Epin mengatakan bahwa Ayu butuh teman untuk berkeluh kesah, bukan sahabat apalagi rekan kerja, melainkan dalam wujud kekasih. Epin juga menyebutkan Ayu sudah lama mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis. Meski punya lingkup pertemanan luas di dunia entertainment, Epin melihat Ayu masih merasa sendiri di tengah kesibukan karena belum ada sosok pria yang tulus, yang mungkin dia cintai juga, lanjut Epin. Robi pun langsung penasaran dengan terawangan Epin ini. Pria yang juga pernah digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini tanpa basa-basi langsung bertanya kapan Ayu bakal menikah. "Ayu Ting Ting akan menikah, Bilqis kelas 3 SD, sekarang kelas berapa?" ucap Epin. "Terus nikahnya diem-diem atau gimana?" tanya Robi yang begitu penasaran. "Nanti mungkin tiba-tiba udah diundang resepsi aja kayak gitu, tiba-tiba udah party aja gitu," lanjut Epin. "Ada Om Robi nggak di situ?" "Ada, nge-MC pasti ya." "Ya, Ayu minta gratisan pasti ini. Om Robi jadi MC atau mempelai prianya," goda Robi. Mendengar perkataan Robi, Epin hanya tertawa dan mengatakan bahwa bagaimana wajah calon suami Ayu yang masih blur. Namun, Epin mengatakan bahwa calon suami Ayu nanti berpostur jangkung. "Tingginya jauh beda," tutur Epin. "Darah Indonesia atau darah internasional?" telusur Robi. "Darah Indonesia, darah luar Jawa," jawab Epin tegas. Mengenai profesi, Epin mengatakan bahwa calon suami Ayu memang menggeluti dunia entertainment. Tapi, Epin masih merahasiakan profesi calon suami Ayu tersebut. Yang jelas menurut Epin, Ayu akan bahagia ketika akhirnya menikah dengan sosok pria tersebut. "Happy, dia menemukan bahagia yang dicari selama ini. Amin," ucap Epin. Demikian guys, seperti dibacakan dari tribunsumsel.com. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.